Halo guys, ketemu sama saya Lionel. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian lihat judulnya, saya mau namanya beli Hagios Clock. Oke, jadi Hagios Clock itu kalian cukup beli sekali aja. Buat kalian yang masih ragu, nggak usah ragu. Jadi itu nanti pasti dapat Hagiosnya ya guys. Jadi langsung beli aja guys. Ini bukan buat mamer, bukan buat apa ya guys. Oke, langsung aja kita ke item event. Terus kita cari di toko. Nah, ini adanya di toko bandel ya, toko bandel. Clan bandel. Nah, kita pilih yang Clan Clock Grow bandel ya, guys. Nah, itu bisa dilihat apa aja yang kita dapat, red diamond, blue diamond. Dan yang lain-lain ya, guys. Nah, ya guys ya. Cocoknya pinjaman gitu. Jadi lupa-lupa ingat passwordnya. Nah. Oke, okay guys, ini kita udah berhasil beli. Oke guys, kita ambil dulu di mailbox lagi guys. Tadi nggak keambil, mati soalnya. Nah, tuh kan mati. Revival dulu deh. Nah, udah hidup nih guys. Oke, sekarang udah hidup nih. Oke, yang pertama-tama itu kita buka kertas dulu. Lama. Oke, kita sudah kertas. Nah, kita ke. Nah, ini kita pilih nih guys. Kita yang ini clock level up material custom block ya. Jadi kita di sini pakai yang cari yang Hagios itu material. Nah, ini nih yang paling bawah nih. Hagios elemental core material block. Gitu. Nah, langsung aja kita beli semua. Nanti ini dari sini kita di-bind ini guys ya. Di-bind, oke, ini kita pakai aja. Kita pakai ini satu-satu dulu ya. Nah, ini kan 50 nih. Kemungkinan sendnya antara 25 sampai 50 atau 20 sampai 50 gitu ya, lupa ya. Nah, langsung aja kita pakai satu lagi. Nah, tuh 26 ya guys. Dapat ya guys, itu 70 malah. Oke, ini kita pakai semua 73. Oke, kita totalnya ini ada berapa nih ya, 282 nih guys. Jadi kita udah bisa bikin adjustnya nih guys. Oke, kita cek. Nah, ini ditambahin. Jadi kita item clock. Oke. Nah, bisa dilihat nih guys. Kita udah dapat yang namanya Hagios Clock ya guys ya. Nah, oke guys, kita udah pakai Hagiosnya. Jadi tips buat kalian kalau mau beli, nggak usah ragu-ragu, beli aja cukup sekali udah dapat Hagios Clock nih guys. Oke, ini dari bawahannya aja sini substratnya bisa dilihat nih ada 6 guys. Ada 5. Sorry, ada 5. Yang pertama itu Efficient, HP Regen, Max MP, Max HP, sama Akurasi. Nah, jadi ini yang paling bagus ini efeknya nih guys. Jadi, saat memberikan normal grade ada peluang 6,2% untuk memberikan Hagios Lighting ke musuh ketiga musuh dekat. Oh, mantap. Oke, terus kita dapat ini juga ya, kalau nggak salah gulungan benangnya kita level up aja deh. Level up nya kita pakai. Oke, dapat level up guys. Mantap banget. Level up 27. Kita tes. Level up guys. Udah nggak bisa di up lagi nih. Jadi dia di material level up nya dia pakai batu ini juga yang tadi kita tambahin.
Oke. Okay. Nah, guys, sekarang kita harus siapin bahan ini buat tempat 20 ya kalau bisa ya, guys. Ini bahannya udah ready. Jadi ini senjata saya udah plus 17. Mudah-mudahan jadi plus 20 ya, guys ya. Chance-nya masih lumayan gede sih, 24%. Oke, sebelum kita mencet senjata, kita bikin tumbal dulu ya, guys. Nah, ini ada tumbal nih dari USPR yang udah masuk. Kita ini aja. Kita mencari dulu tumbalnya, guys. Pakai encan yang biasa, kita pakainya yang bulus ya, guys ya. Ngeri tuh, suksesnya 40%, guys. Jangan lupa kita pakai mapir ya biar aman. Tuh, tutup dulu deh dari, guys. Baik, Pak. Oke, kita masukin lagi. Oke, ini kita tunggu sampai feelingnya benar-benar oke, guys. Kita hitung deh, 3, 2, 1, go. Kurang 1. Mantap. Sedap, harusnya 20, guys. Cuma 19. Satu lagi, guys, aman. Oke, guys, jadi, guys. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh like, komen, dan subscribe di channel saya. Oke, guys, saya makin semangat bikin video seperti ini. Oke, sekian dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys.